Wow, kita menemukan apa ini teman-teman? Wow, ada mobil-mobilan yang berwarna kuning. Wah, ini adalah mobil Volkswagen. Kendaraan antik yang sangat klasik sekali. Wow, lucu sekali teman-teman. Dia juga berwarna kuning nih. Wih, mantap sekali ya teman-teman. Ayo kita simpan ke dalam keranjang. Oke teman-teman, selamat datang di channel Devrine Toys. Mari kita cari mainan yang lainnya. Lalalalalalal. Wow, ada di sebelah sini teman-teman. Tuh, lihat. Kita menemukan banyak sekali mainan yang super keren nih. Widih, ayo kita ambil mainannya satu persatu teman-teman. Dan kita bawa pulang ke rumah semua mainan yang sangat menarik ini teman-teman. Wah, diawali dengan truk tangki ini. Kita mendapatkan satu buah truk tangki dari Walk Watering Car. Truk tangki ini biasanya digunakan untuk membawa air mineral ataupun air bersih teman-teman, untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan kita sehari-hari. Wow, lihat, sangat panjang sekali teman-teman truk tangki yang kita temukan ini ya. Widih, widih, widih. Kita simpan dulu teman-teman. Kita lanjut ambil yang ini. Wah, ini ada truk apa ini? Wah, ada molen separuh teman-teman. Hehehe, lucu sekali. Mungkin ini adalah truk molen yang sedang diperbaiki ya teman-teman. Tuh lihat, truk molennya berwarna putih dan dari merek HKR. Wow, ayo kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Lanjut lagi, di sini juga ada mobil perang. Warnanya sih cukup menarik ya, tapi kira-kira kegunaannya untuk apa ya teman-teman? Kalian ada yang tahu tidak nih kendaraan ini digunakan untuk apa ya? Sepertinya kendaraan ini digunakan untuk mendeteksi adanya serangan dari lawan maupun untuk melihat situasi ya teman-teman. Mantul sekali teman-teman. Ayo kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Wih, ada truk molen yang super keren. Tuh lihat, wih, ini adalah truk molen dari Kaltu Super Top teman-teman. Wow, walaupun ukurannya sangat kecil, tapi truk molen ini sangat mirip sekali seperti truk molen yang aslinya ya teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, ada mobil apa ini? Wow, ada mobil yang berwarna biru. Ini adalah truk tangki teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Nah, mungkin ini truk tangki digunakan untuk perang teman-teman. Wow, let's go, kita simpan ke dalam keranjang teman-teman. Kita lanjut ambil yang ini. Wadidaw, di sini juga ada mobil apa ini ya? Wow, ada beko teman-teman ataupun wih, kendaraan yang sering digunakan untuk di pertambangan. Pasti kalian sudah pernah melihat ekskavator yang satu ini ya teman-teman. Tuh lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Kita simpan dulu. Kita lanjut ambil yang ini. Wow, ada beko capi teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Beko capitnya sangat besar, digunakan untuk mencapit barang-barang yang sangat besar sekali. Wah, wah, wow, let's go, kita simpan ya teman-teman. Widih, ada satu buah truk climbing rescue ataupun truk tangga penolong teman-teman. Wah, 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 warnanya kuning. Biasanya kendaraan ini digunakan untuk mempermudah para petugas dalam memadamkan api teman-teman. Kita simpan dulu. Lanjut yang ini teman-teman. Wow, di sini ada kendaraan apa ini? Wow, ada truk molen dari Toski dia teman-teman. Dia berwarna kuning. Tuh, lihat. Wih, kita simpan dulu teman-teman. Lalu ada mobil yang sangat keren sekali. Dia berwarna merah teman-teman. Wow, ini adalah mobil dump truck. Widih, kita simpan ke dalam keranjang teman-teman. Nah, lihat, di sini ada mobil ambulan dan satu buah mobil patroli polisi, City Patrol. Nyung, nyung, nyung. Kita taruh semuanya teman-teman. Ini yang terakhir. Wadidaw, ada truk tangki yang berwarna kuning. Wah, ini ada truk tangki yang sedang membawa bahan bakar. Kalian harus berhati-hati kalau kalian bertemu sama truk yang satu ini, karena ukurannya yang sangat besar dan panjang
dan dia juga membawa bahan bakar sehingga sangat mudah untuk terbakar ya teman-teman. Let's go, kita masukkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.